Anta syamsun, anta badrun, anta syamsun, anta badrun, anta nur, anta nur. Allah iman wa qad.
أنت الأمين أنت الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن ربنا يديك إن شاء الله الحمد لله kita ada di Masjid An-Nur dari MKP Kelima Ramadhan Jilid luar biasa. Sekarang kita di mana? Jilid satu kemarin MKP Kelima Ramadhan itu ada di Masjid Tidur. Iya ya. Itu ada di Gunung Sindur. Maksudnya ada yang kapel dan kita bos. Oh iya, salah satunya tinggal di sana. Ya. Dengan bintang tamu Angela Sirna. Dan hari ini kita akan Ramadan jilid kedua. Saya tidak sendiri, dengan saya Fadi dan ada partner saya juga ini adalah host terbaik di MKP. Siapa? Host manager. Host manager dan di sebelah kanan saya. Angela Fadi. Dan tentunya Bebe. Fadi Bebe. Nah, sekarang kita berbicara di sini mau apa lagi? Mau langsung aja deh kayaknya. Di mana sini tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Terus Terambe? Masih Ustaz Terambe? Masih itu. Verlani sebelum itu. Sebelum itu, gimana kalau kita panggil ketua DKP Masjid An-Nur? Oh, itu. Untuk memberikan beberapa sambutan atau sepatah dua kata. Kita akan mengundang kepada yang terhormat selaku ketua DKP Masjid An-Nur. Kami persilakan untuk memasuki Podium. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar MKP, yang kami hormati guru kita Bapak Ustaz Rambe dan Pak Ustaz Fandi, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah di masjid yang kita cintai ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga terlimpah dari panjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan kita para pengikutnya mudah-mudahan selalu mendapat sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berbangga hati di kesempatan sore hari ini kedatangan tamu dari MKP. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus berlanjut kerjasama dengan Ikatan Remaja Masjid An-Nur Pondok Benda dalam rangka membangun generasi muda, khususnya kepemudaan. Kemudian mudah-mudahan silaturahmi ini terus berlanjut tidak sampai di sini saja, karena berbagai kegiatan remaja masjid, kemudian juga taklim yang dilaksanakan oleh Irmanda di setiap subuh, ba'da subuh di setiap hari Sabtu dan Minggu, ini bisa dimanfaatkan oleh MKP bersama-sama di kegiatan ba'da subuh, kegiatan taklim, pembelajaran, keilmuan dalam rangka menambah hasanah keilmuan kita umat Islam, khususnya masyarakat, ya khususnya yang berada di Pondok Benda. Kemudian sekali lagi kami atas nama DKM Masjid An-Nur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berlanjut di kemudian-kemudian hari. Sekali lagi mohon maaf apabila kondisi dan situasi masjid yang seperti ini. Sekali lagi atas nama pengurus DKM Masjid An-Nur saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih sudah mau berkolaborasi untuk mengadakan acara pada hari ini. Kebetulan acara pada hari ini akhirnya bisa digabung dengan salah dari mana juga. Alhamdulillah juga sampai juga lumayan ramai. Dan nanti di akhir acara juga kita berbagi-bagi nasi buka bersama dan buka puasa bersama. Itu aja. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih kepada Ketua Irman dan Kali Chaproni Oke, selanjutnya langsung saja ya untuk menendang hadir di sana untuk nggak sampai lihat siapa sih ustadz yang memberikan kita tausiah. Nah, sebelum itu ada request dari Irmanda. Topiknya disisikan tentang tiga fase dalam bulan suci Ramadan. Apa aja sih? Yang pertama fase penyisihan. Penyisihan. Yang kedua fase semifinal. Semifinal. Dan tiga fase final. Iya, semifinal ya. Dan final ya. Kita pengen tahu topiknya seperti itu. Nanti kebahasan seperti apa ya? Berarti cari kemana-mana, berarti di sini dulu kita undang sekarang aja kali. Langsung aja. Bibir mikro ke Maresi. Ya terus. Assalamualaikum dan terima kasih. Selamat datang juga kepada salah satu donatur MKP Kelilingi Ramadan Jilid 1 dan 2 Insya Allah Jilid 3 juga. Halo, Ibu Rani. Ya, dari Rumah Kamu. Semoga berkat, sehat selalu dan diberikan rezekinya oleh Pak. Amin. Salam juga buat suaminya, selalu setia mendampingi. Insya Allah. Oke, siap. Berselawat dulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu
lihatkan ya suaranya. Kalau yang mau ngambil foto dan apa, mumpung ustadznya lagi gantung-gantungnya. Nah, walaupun yang terdengar pasti tidak setuju ya. Coba kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahatil anti al-tashrun ilmu'lihim kunduri yabatum. Al-Quran itu ada berapa juz?
30 terus ada berapa surat? 115. Ada berapa ayat? Masya Allah. Diturunkan di bulan Ramadhan. Pada hari apa? Coba. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan pada malam ini. Berarti Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6666 ayat. Perhatikan. Nabi diangkat menjadi nabi di usia berapa tahun? 46. Adik-adik, nabi itu sebelum diangkat menjadi nabi, beliau itu sering ke satu tempat namanya Wad Hira. Boleh disebut Wad Hira, boleh disebut Wad Hira. Jadi nabi itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun, beliau sering datang ke satu tempat namanya Wad Hira. Tiba-tiba pas lagi di Uwad, nabi sendiri gelap, gak ada lampu. Tiba-tiba ada suara yang bunyinya, ya, ikhram. Apa artinya ikhram? Baca. Adanya di surat apa sih? Al-A'raf. Nah, tiba-tiba nabi lagi sendiri, tiba-tiba malaikat Jibril turun, ucap ikhram. Kira-kira nabi ketakutan nggak? Misal, kalau adikku dibiarkan di masjid sini jam 2 pagi dan awal, kita lagi baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, menjadi Subhanallah, Subhanallah, tiba-tiba ada suara. Syekh, namanya siapa? Ini yang masih ikhram. Siapa Syekh? Nur Malak. Nur Malak. Nah, yang malam itu lagi baca Al-Quran, lagi zikir, tiba-tiba ada suara Nur Malak. Itulah yang didengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiba-tiba malaikat Jibril turun, mengucap ikhram, bacalah. Nabi kita bilang, mak ana mafalik, saya tidak bisa baca. Yang kedua, ikhram lagi. Nabi bilang, saya tidak bisa. Baru yang ketiganya, ikhram. Nabi kita melanjutkan, ikhram bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان لم يشرب. Itu Al-A'raf ayat 1-9. Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kemudian kita harus mulai menghafal Al-Quran. Coba, kita kalau hafal Al-Quran, pahala kita besar gak? Besar. Oh, bagaimana? Nah, kata Nabi adik-adik, siapa orang yang hafal Al-Quran, nanti kalau orang itu sudah meninggal, Al-Quran itu datang. Kemudian Al-Quran itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucap begini, ya Allah, hormati dia. Ya Allah, hiasi dia. Jadi Al-Quran datang, terus mendoakan kepada kita yang hafal dengan doa yang baik, kata Allah, maka kemudian dihiaskanlah kepada yang hafal Al-Quran
hancur merona adalah mahkota kemuliaan. Jadi akhir-akhir nanti kalau apa lakukan itu nanti di hari kiamat itu dikasih mahkota apa di sini masyarakat. Ada yang mungkin apa mahkota itu. Kemudian adik-adik, kalau kita hafal Al-Quran, nanti kita disiapkan satu pintu surga, satu surga yang namanya surga Adem. Surga Adem, bukan Kenan. Surga, surga. Nanti kita yang hafal Al-Quran itu bisa membawa orang tua kita ke surga, masya Allah. Waman sholah min abaihim, anak yang hafal Al-Quran itu bisa bawa orang tuanya masuk surga. Waswajihim, pasangannya. Contoh, kira-kira Pak Ustaz ini tadi ngomong, kira-kira itu kan masih muda, udah ini ngomong. Nah, kalau Pak Ustaz hafal Al-Quran, nanti istri Pak Ustaz bisa dibawa ke surga. Kalau kamu hafal Al-Quran, nanti suaminya bisa dibawa surga. Pengen hafal Al-Quran gak? Yang ketiga, orang yang hafal Al-Quran itu nanti kalau masuk surga, dia bawa ayahnya, bawa keluarganya, maka malaikat, kata malaikat, apa kata malaikat? Maka nikmatilah apa yang sudah Allah janjikan kepada kalian yang menghafal Al-Quran. Karena di dunia sudah menghafal Al-Quran. Jadi nanti kalau kita sudah menghafal Al-Quran, maka satu surga disiapkan untuk kita dalam kesukaan. Jadi ada adik yang ada di sini. Nanti pertama lancarkan dulu baca Al-Qurannya. Setelah itu kemudian baru mulai menghafalkan. Coba sebagai pengantar nih. Ada yang tahu surat Al-Fil? Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Antatifu fa'ala rabbuka bi ashabil. Lanjut ya. Alam. Masya Allah. Masya Allah. Yang pakai jas hitam atau yang pakai baju yang agak coklat?
semuanya. Nah, inilah ustaz kita yang menghafal Al-Qur'an. Oke. Nah, coba ustaz kita perkenalkan dulu namanya, adik-adik, biar kita sama-sama tahu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ayyada bi rohi Mustafa bi Qur'ani kashamsi wa ruhani wa bi sunnati ka wa qamari ila tarahala wa man sara alayhi ma sara fi lakin naha ila jallaha wa shara wa man a'adhan ma sara fi lakin ayyi la yashara wa qamma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allah sallam sallam wa ala alihi wa sahbihi wa khayru sahbihi wa alihi wa sallam 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sama-sama dihormati pada Bapak IKN kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan waktu untuk kami untuk bisa saling belajar ya dari apa yang kita punya. Oke, untuk perkenalan nama saya namanya saya Rifki Arifin Maulana Muhammad. Nah, kalian masih muda dan pakai Kak Rifki saja ya. Nah, alamatnya sekarang kalau ini saya sementara tinggal di Villa di Persada, Solo. Aslinya dari Gresik, Jawa Timur. Kalau Villa itu enggak? Ada-ada yang apa? Villa itu apa pun enggak tahu. Nanti kalau ada yang mau makan Al-Quran, tetap makan kulit, nanti tetap masuk sama Kak Ayah di sini. Nah, terus dulu kuliah di mana sekarang? Saya di BPI di Jakarta, di Jakarta. Oh, perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Mau dengan mau ustadznya nggak kita? Nah, ya Pak ya, coba. Pertama, sesi ini kita persilakan ustadz menentukan ayat suci Al-Quran. Ya, kok kena? Bebas. Bebas aja, bebas aja. Oke, apa? Ustadznya mau malu soalnya. Oke, ini bisa ada ya. Iya, boleh. Ya, boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم Tolong,
Monggo ada yang bisa berkenan jelasin tadi, tidak ada sesuatu apapun yang kita perniat ketika itu bersentuhan dengan orang tua. Silakan. Monggo siap saja. Monggo. Dan yang bisa. Sekarang. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak mulia ketika itu bersentuhan dengan orang tua. Apakah bisa ketika kita berdosa, bisa kita habis mengomongi keburukan teman itu dan merasa berdosa, terus mendekat ke proyeksi itu pada Al-Quran di sembuh-sembuh, apakah itu menjadi mulia? Tentu kita kalian bisa jelasin kalau saya lebih dengan ini. Oh ada? Ayo sayang. Kalau menurut saya, Al-Quran kan sudah mulia. Jadi apapun ketika berkaitan dengan Al-Quran itu pasti sudah mulia. Contoh, ketika kita berbuat yang tidak baik, kemudian kita kembali ke Al-Quran, maka kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang baik. Itu apapun yang menjelaskan dalam Al-Quran itu pasti sudah mulia. Ya, baik itu mengambil ataupun apapun itu, yang seperti itu Ustaz. Oke, mantap. Selamat. Luar biasa. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Tadi mau kami siapa? Maya. Berdapat aturan ini juga bisa diamalkan ya. Baca ini, baca ini. Tapi itu tak boleh ya. Tapi tak boleh jus. Ada yang tak boleh jus tapi tak pertanyaan berita lagi. Di lain sekolah jauh. Jadi coba kita kalau bahasa ilmiahnya ya, kita lihat secara geologi tahu. Artinya ketika Al-Quran itu turun, turun itu waktunya apa? Sore, pagi, malam. Awal kali Al-Quran pertama turun. Sebelum malamnya, pada malam hari. Ya, malam itu aslinya tidak ada bedanya antara malam ini, malam besok, malam kemarin, dan malam semuanya tidak ada bedanya. Tapi ketika di situ Al-Quran diturunkan, maka apa malam itu disebutnya? Malam yang dalam Al-Quran. Ya. Malam yang paling mulia dari segala malam. Yang kedua, Al-Quran dalam itu diturunkan kepada seseorang Nabi atau Rasul. Ya, jadi semua nabi itu mulanya tidak ada bedanya. Semua nabi itu langsung tidak ada bedanya. Tapi ketika di situ nabi yang mendapatkan mandat untuk menyampaikan risalah Qur'aniyah, tapi siapa? Nabi Muhammad SAW, maka disebut sebagai Sayyidul Anbiya wa Mursalin, pemimpinnya para nabi. Metode turunnya Al-Qur'an secara langsung-langsung itu salah satunya adalah meminta kepada malaikat untuk mengantarkan, ya Allah minta kepada malaikat itu mengantarkan kepada Nabi Muhammad. Dan semua malaikat itu juga umumnya tidak ada bedanya semua. Nanti ketika di situ satu malaikat itu yang dapat mandat untuk mengantarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, malaikat siapa? Malaikat Jibril salam. Maka disebut dengan Sayyidul Malaikat, pemimpinnya para malaikat. Terus kota, semua kota di dunia ini mulanya cuma tiga, tidak ada bedanya. Nanti ketika di situ kota itu diturunkan Al-Quran, gimana? Mekah dan Madinah, maka disebut dengan Harome, kota haram, kota yang tidak boleh ada kesalahan di situ. Begitu pun kita semua, kita tidak ada bedanya ketika kita berada Allah. Yang membedakan apa? Ketika di hati kita, di dalam diri kita Quran dan kita ingin Al-Quran dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang membedakan. Baik, Mbak yang tadi sudah bersemangat berlari untuk angkat tangan, bisa diulangi penjelasan saya? Kayaknya masih ada. Oh iya, masih ada soalnya. Baik, Pak Ustaz, saya ingin mengatakan diri. Nah, di Lukas saja, pembahasannya gimana? Ya. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak mulia ketika itu bersentuhan dengan Al-Quran.
ada pemahaman dari saya seperti itu, dari Mbak tadi seperti itu. Monggo silakan dirangkai. Ini gak akan ada kunci yang masuk ke TN. Mau dicoba? Jadi yang katanya yang dari kakak itu menurutnya karena Al-Quran sudah memang sudah mulia, jadi siapa pun yang memegang Al-Quran itu adalah orang mulia. Berapa nih gini ya kak? Terus dari Ustaz nih, Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada semacam persepsi atau pemahaman kita yang mudah-mudah kita kaum milenial kita lebih mudah atau sudah lebih usul sebut saja kita kaum milenial daripada ya. Sebut awal karepot iya sebut saja kaum milenial iya kata itu ada tiga fase dalam bulan suci Ramadan ini. Fase pertama itu adalah penyisihan yang kedua adalah semifinal yang semula iya. Dan yang ketiga adalah fire. Itu bisa dijabarkan seperti apa sih maksudnya Ustaz? Monggo. Beliau dulu. Silakan siapa nih? Saya aja jawab. Jangan dong. Assalamualaikum terkait pertanyaannya, kalau kaum muslimin sejujurnya Ramadan itu adalah tempat kita untuk melatih diri kita dan setiap harinya Ramadan itu adalah untuk meningkat level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa itu luar biasa. Pertama, ibadah ini melibatkan aspek hati, qalbun kalau bahasa kita. Artinya adalah seseorang yang beribadah di bulan ini benar-benar tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, aspek fisik, di mana memang tubuh kita, fisik kita benar-benar diuji dengan puasa Ramadan ini. Nah, jadi yang mas tentang bulan kita tadi bahwa 10 awal masuk fase penyisihan, kemudian 10 tengah masuk fase akhir nanti final, artinya adalah kaum muslimin ini Ramadan menguji keistiqomahan kita itu. Nah itu. Dalam sebuah hadis, seseorang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Kata Rasul, al-imanu billah, beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian engkau istiqomah di jalan ibadah itu. Dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan adalah bahwa perbuatan yang paling disukai Allah adalah perbuatan walaupun sedikit tetapi istiqomah. Jadi orang-orang yang insya Allah selamat atau mendapat pendidikan takwa di bulan ini adalah orang-orang yang benar-benar istiqomah dari awal puasa sampai nanti penghujung puasa dan puncaknya setelah selesai Ramadan diuji kembali kita ke bulan baru Idul Fitri yang nantinya kembali kepada kesucian ya itu ya. Jadi sejatinya adalah Ramadan ini makin hari meningkatkan level. Makanya mohon maaf, kalau Chelsea itu gugur di babak grup, maka tidak mungkin dia masuk ke babak besar. Kira-kira begitu, Chelsea. Dan pada akhirnya yang sampai ke level final adalah grup yang memang kualitasnya sudah teruji. Nah, semoga kita
insyaallah menjadi pribadi yang bertakwa, berarti dan suci Allah. Nah itu. Baik, luar biasa saya dan teman-teman yang ada di depan. Artinya selama satu bulan full, satu bulan penuh kita tuh diuji. Biasanya di 10 hari menjelang Fitri, kita tuh udah mulai goyang pasalnya. Masa sih sedangkan itu benar-benar lagi diujinya. Saya tahu. Kenapa 10 hari sebelum Idul Fitri mulai goyang? Mulai goyang. Kenapa? Kiranya udah THR, baju baru, baju baru. Alhamdulillah. Baik, biasanya sih kalau saya merasakan pribadi sendiri di babak penyisihan itu di awal-awal Ramadan. Di awal ya? 1, 2, 3 sampai 5 itu awalnya masih yang namanya sabarat. Betul, antara kontraksi lambung. Maksudnya lambungnya bukan rahim itu mencelakai. Baik, rasanya harus kurang lebih seperti itu. Oke. Dan sampai klinik Ramadan jilid 2 ya. Kita mau berterima kasih kepada Allah Ustaz Ramne juga Pak Ustaz Daus, Rifki, dan Ketua Irmanda Gali beserta Ketua DKM Pak Mario. Terima kasih. Betul kepada semua yang ada di depan kita ini. Ya. Kita juga berterima kasih kepada sponsor kita, teman-teman kita yang pertama adalah Mama Ramu, ada Bumbu Rempah, ada Dapur Warak, ada Kedai Rasa. Ada Purwara, kedai rasa beda, Bumbu Rempah, Bumbu Sementi, Semaru Malam. Kami ucapkan terima kasih. Semoga dan insya Allah berkah atas seluruh dunianya untuk MKP jilid 2 di Masjid An-Nur hari ini. Iya, betul sekali. Akhir kata, saya Os Firinjah. Kamu siapa sih? Adrian Marik dan saya Fadi akan mengajak seluruh keluarga dari Masjid An-Nur serta keluarga itu kita ya, untuk bagi takjil jalan iya betul sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus, jangan lupa untuk di subscribe, follow di Bisan Entertainment ya. Di MKP Negeri Ramadan Special Edisi Ramadan ya, dan betul. Juga Irmanda TV. Hai kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MKP Klinik Ramadan insyaallah berkah. Terima kasih kepada seluruh donatur, Umar Ramu, Tumbuk Rempah, Bil-bil Food and Drink, Kedai Beda Rasa. Apalagi Mama Ramu sudah, Rempah juga sudah. Ya. Apa lagi? Oh masih banyak lagi ya. Semuanya berkah diberikan kelimpahan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih.